Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Apa jadinya bila seorang Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak bisa berkutik saat dirinya meledek seorang kakek tua? Malah Abu Nawas sendiri yang harus menanggung malu. Berikut cerita selengkapnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasa ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek tua yang sedang menunggangi seekor keledai. Sang Raja pun berkata kepada menterinya, "Wahai menteriku, tanya siapa orang tua itu," perintah Baginda Raja kepada menterinya yang bernama Jafar. Kemudian Jafar mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" tanya sang menteri. "Aku dari Basroh anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya sang menteri kembali. "Aku mau pergi ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya sang menteri penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," balas kakek tersebut sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda, kasihan, dia adalah orang tua, saya takut kakek itu akan marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku, intinya ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama sang menteri. "Hai kakek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Oh, aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu anak muda," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kek, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, baru oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sedang sakit sebanyak 3 kali. Lakukan itu sebelum tidur ya kek, insya Allah mata kakek akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si kakek pun menjadi naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu, memukul wajahmu, sambil berteriak dan mengejekmu," balas si kakek menyumpahi Abu Nawas. Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan candaan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata si kakek dengan hati yang penuh bahagia. Tak lama setelah itu si kakek pergi meninggalkan mereka.
Namun Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian yang barusan ia alami. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena, sesal Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda Raja malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.